Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin godok-godok pisang ya. Jadi aku punya pisang kematangan yang udah males banget gitu untuk aku makan kayak gitu aja. Jadi aku mau bikin kue, mau bikin godok-godok pisang. Ini bener-bener enak banget, apalagi kita sajikan sama teh hangat gitu. Cara bikinnya juga gampang banget guys, kalian tonton aja video ini sampai habis ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, ini bahannya ya. 4 buah pisang yang udah benar-benar mateng. Ini yang ukuran sedang. Terus ada 12 sendok makan tepung terigu. 3 sendok makan gula. Ini susu bubuk, kalau aku pakai yang satu bungkus Denkau itu. Sama ini margarin 1 sendok makan. 1 sendok makan penuh ya. Ini pisangnya kita kupas dulu. Jadi untuk pisang ini terserah ya guys, mau pisang apa aja, yang penting dia benar-benar mateng gitu. Terus kita hancur-hancurin dulu. Kita lumat-lumatkan gitu, geprek-geprek sampai udah kayak bubur. Nah, sampai kayak gini ya kira-kira. Terus ini aku mau tambahkan sama bahan yang lain. Di sini aku mau masukin gula terlebih dahulu. Untuk gula itu kalian kalau ingin lebih manis bisa kalian tambahkan ya. Ini aku aduk-aduk. Terus aku masukkan margarin 1 sendok makan penuh. Ini kita rata-ratakan dulu. Terus aku mau kasih garam sejumput garam gitu. Terus susu bubuk. Ini kita rata-ratain. Dan yang terakhir, nah sampai kayak gini, aku mau masukin tepung terigu. Jadi tepung terigunya itu aku masukinnya bertahap ya guys. Jadi sedikit-sedikit dulu gitu, aku aduk. Itu aku ada prepare air, takutnya dia nanti adonannya tuh kayak terlalu kental banget kan. Tapi ini aku coba dulu. 12 sendok makan tepung terigu. Dan ini ya hasilnya, ternyata nggak usah ditambahkan air, dia udah pas aja. Ini teksturnya ya, kayak gini tinggal kita goreng aja di minyak yang panas. Nah, ini aku goreng sampai kuning kecoklatan ya. Ini bentuknya emang kurang rapi. Kalau kalian bisa bikinnya tuh kayak dia jadi kayak bulat-bulat gitu loh, biar dia lebih cantik. Nah, ini aku balik. Ini udah kuning kecoklatan ya guys, udah kita tinggal angkat aja. Nah, ini dia, tinggal kita plating. Ini dia ya guys, godok-godok pisang yang simple banget bikinnya, tapi rasanya benar-benar enak. Dan ini cocok banget untuk cemilan-cemilan sore gitu, apalagi ditemanin dengan teh hangat atau kopi. Jadi kalau kalian punya pisang kematangan dan udah nggak pengen lagi dimakan, kan eman-eman untuk dibuang tuh, mending dibikin godok-godok pisang aja. Ini benar-benar enak banget guys, menurut aku manisnya pas ya, 3 sendok makan. Oke, selamat mencoba buat kalian semua. Sekian dulu video dari aku. Makasih ya udah nonton.